Dalam masa yang sama, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif UEM Jenta Berhad, Dato' Azmi Amerikan juga berkata beberapa insentif perlu diberikan kepada pekerjanya yang bertugas untuk membersihkan hospital. Ini penting untuk meningkatkan motivasi dan mengurangkan kerisauan mereka semasa bekerja. Okey, yang pertamanya ialah moral pekerja-pekerja ini daripada yang masa yang sama yang sangat important. Sebab mereka buat kerja yang selalunya berulang, kerja yang sama. Jadi, motivation dan mereka perlu konsisten ya, berada tahap yang tinggi. Jadi, antara yang lebih penting bila terjadinya COVID ini ialah memastikan dia punya kebajikan mereka ni dijaga. Jadi kita tumpukan kepada mereka ni yang maksud pada masa ni bagi mereka meal, mereka tak payah, tak perlu risau whether to find apa mana nak cari makanan tengah hari. We also bagi mereka ni allowance tambahan sebab masa kritikal ya, so they get tambahan. If kalau ada isu dengan mereka, kalau mereka perlu buat ada keritauan dan sebagainya, mereka bekerja di hospital dan we make sure juga mereka boleh dapat the right kind of assistant ataupun untuk testing kalau mereka risau. Jadi banyak boleh dilakukan untuk mereka dapat bekerja dengan baik. Yang penting ialah mereka ni dapat mereka ni risau dan kita provide dan retraining juga bagaimana nak pakai PPE dengan betul, PPE supply yang cukup. So kalau kita perlu menjaga mereka ni, dalam masa ni mereka juga sedar mereka ni sangat-sangat penting sekarang ni. Tugas mereka ni bukan buat tugas yang biasa, tapi mereka memastikan hospital ni dapat berfungsi dengan baik. Jadi ialah satu motivasi juga pada mereka supaya boleh bekerja dengan baik.